untuk lap digit ni kita akan gunakan Altera DE2 Board, yang mana kita akan gunakan untuk interface dengan quarters lah. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kita akan gunakan Cyclone 2. Okay, kat dalam ni adalah board dia lah. Okay, so kita tengok ada 7 segment switch. Okay, manakala selain daripada board, kita juga diberikan dengan adapter dan juga dengan serial USB lah, connect kepada board. Okay. Okay, seterusnya ini adalah board kita. Okay, so kalau kita tengok dua kabel tadi tu, itu adapter dan juga untuk USB connector lah, USB blaster. Okay, yang mana kita akan sambungkan kepada kita punya USB yang ada pada laptop kita. Okay, kalau kita tengok situ, dia ada tulis USB blaster pada board tersebut. Kalau adapter, kita akan sambungkan terus kepada power lah. Okay,